Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Raya. Bagaimana kabar kalian? Pastinya sehat-sehat semua ya. Hari ini Lese Prapti ditemani oleh Lese Fedi, Lese Ganjar, dan juga Lese Penti. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah Sekolah Minggu hari ini, Lese mau ajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari, dilanjut lagi Senang-senang Memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yuk. Tempukan juru selamat, Dia mengasihi aku dengan hati.
adik-adik, saatnya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya? Silakan adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan laporan sekolah minggunya, dan juga alat tulisnya. Yang pasti adik-adik siapkan hati adik-adik semuanya untuk benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Kudus. Ya, adik-adik boleh duduk ya, adik-adik ya. Adik-adik boleh mengambil sikap berdoa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kali ini Losek Gajah ditemani dengan Petra. Petra, kasih salam dong sama teman-teman di rumah. Halo teman-teman di rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat. Salam semangat. Tetap semangat, bagus. Oke, Petra, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mau berdoa. Petra yang berdoa ya. Ya sudah. Nanti suatu saat Petra juga berdoa dong, ya. Dari kita berdoa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami agar kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman Tuhan yang akan disampaikan hari Minggu ini. Dan Roh Kudus menolong kami, memimpin kami untuk kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, oke. Nah, adik-adik, kali ini Losa akan bercerita tentang firman Tuhan dan Losa sudah baca di Alkitab ya, yaitu kitab Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan 31 yang berjudul Menyeberang Laut Tembakau. Tabarau. Tabarau. Iya, menyeberang laut Tabarau. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa nanti dibaca kitabnya di rumah ya. Dan boleh didampingi sama orang tuanya. Masa. Petra juga senang loh baca kitab. Iya. Kadang pagi hari. Oh ya? Kadang malam hari sebelum bobo. Iya. Kan kita kan dikirimin renungan harian Allah sama rasa kelasnya. Wow. Nah, benar. Keren itu. Betul banget, Petra. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Kalian harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Ya, itu salah satu bukti bahwa kita sayang dan cinta banget sama Tuhan. Setuju? Setuju, Masa. Tuhan sama Tuhan yang telah ciptakan kita, pelihara kita, dan cinta banget sama kita. Bahkan dia rela mati di kayu salib karena sayang banget, cinta banget sama kita. Iya kan? Oke Tuhan, haleluya. Nah, sekarang langsung bertanya Petra dan adik-adik di rumah, siapa yang pernah diajak pergi rekreasi ke pantai? Petra diajak berenang tuh sama pantai? Orang tua, sama saudara. Iya, Petra di sana tuh bisa mainan pasir, mainan air laut, berenang tentunya. Wow. Dan melihat binatang-binatang ikan tuh banyak tuh di sana di laut. Iya. Tentunya kalian bisa melihat banyak hal di sana ya. Ada kapal, ada perahu, ada ikan, ada penyu. Dosa bisa gambar nih. Ya. Ajarin Petra sama teman-teman gambar yang Dosa sebut tadi. Oke?
Begitu maunya. Bolehlah. Nah, ada yang di rumah. Yuk kita bersama. Terima kasih, Raja. Ya, sebentar ya. Oke. Pertama kita akan buat perahu layar. Nah, ini perahu-perahu kecilnya, ya, namanya skoci. Ini kapal ya, ada benderanya merah putih. Oke. Oke. Nah, itu tadi adik-adik beberapa yang bisa kita lihat kalau kita pergi ke pantai, ya. Nah, sekarang pertanyaannya masuk kepada kalian, juga kepada Petra. Siapa yang bisa berenang di antara kalian? Masya, Petra bisa berenang. Kayak apa? Kayak batu. Kayak batu? Kayak kata. Kayak kata, oke. Nah, adik-adik, walaupun kita bisa berenang, tapi kita sanggup nggak kalau kita mau menyeberang dari daratan satu ke daratan yang di seberang laut sana? Sanggup nggak, Petra? Enggak lah. Enggak lah. Yang jago berenang sekalipun, kelas dunia adik-adik, pasti tidak akan sanggup. Perlu mujizat. Perlu mujizat, betul. Hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Tetapi tidak dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin adik-adik? Amin. Amin, iya. Nah, tetapi ada loh beberapa orang yang bisa berjalan melewati laut yang begitu luas dan dalam. Mau tahu? Iya. Laut yang diseberangi, laut apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Laut? Bahulu. Apa? Teberau, betul. Laut Teberau. Nah, adik-adik, ceritanya demikian. Pada saat itu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dipimpin oleh siapa? Bapak siapa? Gak tahu gak? Musa.
Bapak Musa, bagus. Adik-adik yang di rumah juga pasti pada tahu ya. Bapak Musa dipercaya Tuhan, dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di sana diperbudak adik-adik, ya. Makanya harus keluar dari tanah Mesir dan dibebaskan oleh Allah, ya. Di tengah-tengah perjalanan adik-adik, bangsa Israel yang pernah juga menginap, ya. Mereka mendirikan kemah dan menginap di perjalanan. Tapi tidak lama adik-adik, Raja Firaun sadar. Dia ingat bahwa di bangsanya tidak ada bangsa Mesir lagi yang bisa membantu kemajuan bangsa Mesir untuk membangun ini, membangun itu, ya kan? Oleh karena itu, bingung dia, iya. Marah dia. Marah dia, betul. Wah, ayo kita kejar saja tuh rakyat Mesir, rakyat Israel. Bangsa Israel harus kita kejar. Kemudian Raja Firaun menyuruh panglimanya untuk mempersiapkan tentara-tentaranya. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Ada kereta kuda. Ada tentara berkuda. Tentara berkuda, betul. Banyak sekali adik-adik, ratusan. Mungkin hampir ribuan, ya. Nah, mereka dikerahkan adik-adik untuk mengejar bangsa Israel. Sampai dimanapun dia, dia akan kejar dengan kuda, dengan kereta kuda. Pasti akan terkejar. Nah, lalu bagaimana ya adik-adik ya? Bangsa Israel yang ada di dalam perjalanan. Ternyata adik-adik, ya. Ternyata di hadapan Bapak Musa dan bangsa Israel itu ada apa, Mas? Ada terbentang laut yang begitu luas dan dalam. Ngeri. Iya, ngeri. Takut. Takut, iya. Udah gak usah nangis. Memang kita bingung. Mereka sangat bingung. Mereka mau maju, ada laut yang begitu luas dan dalam. Mereka akan mundur. Ada tentara. Ada tentara. Firaun yang jahat. Firaun yang jahat, betul. Nah, lalu bagaimana ya adik-adik ya? Nah, tiba-tiba ada suara terdengar, yaitu Tuhan Allah berfirman. Demikian firman-Nya. Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, dengan segera Bapak Musa menuruti perintah Tuhan. Tangannya yang memegang tongkat, diulurkannya, diangkatnya ke atas, dan diulurkan ke atas laut Tiberias itu. Dengan bantuan angin dari timur yang begitu kencang dan dahsyat. Air laut itu terlihat daratannya. Dan air laut itu terbelah menjadi dua, Petra. Iya? Iya, terbelah menjadi dua, sisi kanan dan sisi kiri. Begitu tinggi sekali, mencurang tinggi dan panjang seperti tembok. Iya. Iya. Luar biasa. Betul, luar biasa. Dan kesempatan bangsa Israel itu untuk menyeberang di tengah-tengah laut Tiberias. Tidak berenang. Tidak dengan berenang. Tidak dengan lari. Tidak dengan lari. Apalagi terbang. Terbang, emangnya burung? Enggak lah. Dia berjalan adik-adik di tengah-tengah lautan yang sudah kering itu. Mujizat terjadi karena tangan kasih kuasa Allah. Nah, adik-adik, bangsa Israel berjumlah sangat banyak. Tidak hanya bapak-bapak, ada ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil. Ada kakek nenek. Betul, ada kakek nenek. Ada ternaknya. Betul sekali, ada banyak ternaknya. Begitu repotnya adik-adik ya. Tetapi mereka dengan sukacita. Sambil bernyanyi, Ustaz. Sambil bernyanyi-nyanyi juga ada. Mereka menyeberangi laut Tiberias yang begitu luas dan dalam itu dengan berjalan. Nah, sampai di ujung daratan, singkat cerita ya, Bapak Musa dan bangsa Israel semuanya. Pasukan yang merasakan Firaun. Oh, betul. Pasukan Firaun adik-adik berhasil mengejar tidak jauh dari mereka adik-adik. Mereka sudah ada di belakangnya. Tetapi adik-adik, saat mereka berada di tengah-tengah laut Tiberias, perintah Tuhan kepada Bapak Musa kembali lagi. Untuk memerintahkan Bapak Musa mengulurkan kedua tangannya ke atas laut Tiberias. Nah, segera mungkin Bapak Musa menuruti perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ngeri. Ngeri, seru. Tiba-tiba, wush. 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 Wush, wush. Wush, wush. Iya, air itu menutupi daratan lagi. Menutupi biur, 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 biur. Betul. Wah, rame seru. Kemudian, Raja Firaun, ya, tentara-tentara Raja Firaun, begitu banyak kereta kudanya, ya, 600
jumlahnya kereta kuda, belum tentara kuda, belum rakyatnya yang ikut mengejar bangsa Israel, tenggelam. Tenggelam? Iya, tenggelam di lautan Tiberias itu. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Oke, oke, oke. Senang ya kamu ya? Iya dong. Bangsa Israel apalagi, dia senang sekali. Sampai di daratan, bangsa Israel melihat sendiri dengan kejadian tadi, ya enggak? Iya. Bangsa Israel yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, begitu luar biasa. Tangan kasih kuasa Tuhan yang membuat mujizat sehingga laut Tiberias terbelah menjadi dua dan mereka bisa menyeberanginya. Maka bangsa Israel menjadi sangat takut dan hormat kepada Tuhan Allah. Dan juga menaruh hormat dan menghargai Bapak Musa. Bapak Musa yang menjadi wakil Tuhan. Dipilih Tuhan. Mau dipilih Tuhan? Mau. Bagus, ada juga mau. Masa-masa, kita yang sama belajar. Dalam pelajaran ini kita bisa belajar dalam cerita hari ini. Dalam cerita hari ini, iya benar. Kita belajar dan diingatkan bahwa dalam situasi dan keadaan bagaimanapun berat dan susahnya, kita harus selalu ingat bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu berkuasa atas alam semesta raya ini. Sehingga kita mesti harus berseru, bersandar pada Tuhan, berdoa, minta belas kasih Tuhan untuk menolong kita, anak-anaknya. Pasti kita akan ditolongnya. Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah buat kita, anak-anaknya, yang hidup setia dan takut pada Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kali ini kita akan baca ayat hafalan ya. Lasa akan bacakan, yaitu Yesaya 26. Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 4a. Ayat 4a. Yesaya 26 ayat 4a. Iya, Yesaya 26 ayat 4a. Demikian. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Adik, Petra bisa. Petra bisa. Adik-adik juga di rumah pasti bisa ya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Ayo Mas, kita berdoa ya sayang ya. Ya, ya, kita berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih. Kami punya Allah yang begitu maha kuasa. Engkau yang menciptakan kami, bumi alam semesta raya ini. Engkau juga yang memelihara kami. Engkau yang menolong setiap permasalahan kami. Sehingga kami boleh diberkati Bapa, mendapatkan yang terbaik. Karena Bapa Allah surgawi mempunyai rencana yang begitu indah terhadap anak-anaknya. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Sampai jumpa teman-teman semuanya, adik-adik. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa sama Petra. Dadah. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Nah, siapkan persembahan kalian adik-adik. Kalian nanti boleh masukkan di kotak persembahan yang sudah adik-adik miliki di rumah ataupun nitip mama papa saat mama papa ke gereja ya, nanti adik-adik boleh masukkan di dalam ya. Sebagai lagu persembahan kita mau menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan dari Kidung Ceria 356. Kita mau nyanyikan bareng-bareng ya. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti sama-sama. Alat dan bahan yang kita pergunakan untuk aktivitas kita
Yang pertama adalah kertas HVS 1 lembar, kertas origami berwarna biru 1 lembar. Kemudian untuk perekatnya kita bisa gunakan lem atau kita bisa gunakan double tip. Dan untuk pewarna kita bisa gunakan krayon, kita bisa gunakan spidol. Kalau adik-adik punya pensil warna juga boleh dipergunakan ya. Kemudian kita gunakan juga gunting. Nah, cara membuatnya adalah pertama-tama kertas HVS ini kita lipat menjadi 3 bagian kurang lebih sama besar ya. Seperti ini. Dan bagian depannya ini kita lipat lagi kira-kira 2 cm ya. Akan jadi bentukan seperti ini ya adik-adik. Oke, nah kemudian kita akan menggambar di bagian sisi depan ini ya. Kita bisa menggunakan warna seperti spidol atau krayon. Oke, nah ini kertas tadi ada 3 bagian. Kita lipat bagian pertama ke bagian dalamnya sedikit ya, untuk nantinya tempat kita meletakkan lem. Nah, kemudian bagian ini kita lukis. Nah, bagian depan ini kita gambar ya adik-adik, semenarik mungkin. Nah, kalau lose gunakan krayon. Tapi adik-adik di rumah kalau punya pensil warna atau spidol bisa juga digunakan ya. Kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Oke, kemudian bagian yang kita lipat ini kita beri lem. Ya, dan kita tempel. Ya. Kemudian kita ambil kertas origami, kita lipat menjadi 2. Kita potong menggunakan gunting. Dan kita buat seperti gelombang laut ya. Seperti ini kita potong. Nah, oke. Nah, dua bagian ini kita lipat ke bagian luar yang bagian kita potong tadi. Ini ya, bagian depan ini kita lipat sedikit. Kita bisa tuliskan ayat hafalan di sini, ya. Jadi, kemudian kertas origami kita bisa letakkan di sini. Kita bisa tarik dan lautnya terbelah, ya. Jadi adik-adik ya. Demikian aktivitas kita adik-adik. Ujian sudah, firman Tuhan sudah, persembahan sudah, aktivitas sudah. Wah, tidak terasa nih adik, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya Losa mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah lagu. Judulnya Bagaimana Cara Musa. Oh.
sini, kita mau berdoa. Silakan adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan untuk ibadah kami mulai dari awal sampai selesai. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mengikuti ibadah ini. Dan kiranya Tuhan Tuhan yang boleh menyertai, firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Untuk ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
akan bertindak. Terima kasih. Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Mazmur 37. Mazmur 37. Ayat 5. Ayat 5. Serahkan. Serahkan. Hidupmu. Hidupmu. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dan percayalah. Dan percayalah. Kepadanya. Kepadanya. Dan. Ia akan. Bertindak. Bertindak. Terima kasih. Terima kasih.